Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Di video kali ini saya akan membagikan cara atau informasi bahwa ukuran kuku ibu jari kita itu sama dengan ukuran lingkar diameter penis kita saat ereksi. Jika kawan-kawan ingin mencobanya di rumah, silakan mencoba sendiri. Dan jika Anda seorang wanita yang belum menikah, Anda bisa mencoba cara ini ke pasangan Anda sendiri agar bisa mengetahui ukuran penisnya sebelum menikah, agar nanti perkawinan Anda langgeng bahagia selamanya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan tekan subscribe agar channel ini bisa berkembang nantinya. Dan saya terus rajin mengupload video-video berguna lainnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini saya sudah siapkan kertas servis bekas, gunting jika punya, tapi gunting punya saya lagi dipinjam tetangga yang lagi sunatan. Ya, langsung saja kita mulai caranya. Kertas bekas ini kita lipat dua seperti ini, terus kita lipat lagi, terus ini sudah persegi begini, kita lipat di sudutnya seperti ini ya, sudut seperti ini kita lipat ya, kita lipat seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Kita lipat lagi supaya bisa lebih runcing ya. Ya, ini sudah runcing. Ini sudah runcing kawan-kawan, ini tampilannya. Lipatnya seperti ini ya. Rapikan lagi supaya potongannya nanti bisa rapi. Iya. Ini sudah runcing. Terus kita ukur kuku ibu jari kita ya. Saya tegaskan di sini ya, jika kawan-kawan punya kuku yang panjang atau kuku ibu jari yang panjang yang lebih dari pada ibu jari ini, saya tegaskan ukurnya hanya sampai di ibu jari ini saja, kuku yang masih menempel dengan daging ibu jari kita ya, seperti ini. Kita ukur mulai dari kulitnya di sini ya, batas kulitnya dengan kuku, terus ukurnya seperti ini ya. Kita ukur seperti ini. Mohon maaf teman-teman, kamera saya agak buram, kebetulan hanya kamera murah dan itu pun pinjam dari tetangga. Iya, seperti ini. Kita ukur dari batas kuku dan kulit ini terus sampai di ujung kuku ya. Ujung kuku kita tandai seperti ini. Ya, kita tandai. Ya, terus kita potong ini menggunakan gunting. Jika Anda tidak punya gunting sama seperti saya, kita potong saja menggunakan tangan. Ya, seperti ini. Seperti ini. Ya, ini sudah terpotong. Ya, sudah terpotong. Ya, ini kita buang. Terus kertas ini kita buka. Ya, kita buka. Buka sampai lipatan pertama ya. Ya, ini lubangnya sudah terlihat. Lubang ini ukurannya sama dengan diameter penis kita saat ereksi, atau ukurannya punya saya lumayan. Jika kawan-kawan tidak percaya atau ragu, kawan-kawan bisa ukur sendiri, coba sendiri, lalu paskan lubang ini di penis kawan-kawan saat ereksi. Ya. Dan jika ada wanita atau siapapun yang menonton video ini dan ingin mencoba teori ini ke pasangan, silakan coba sendiri. Jika kawan-kawan tidak percaya, kawan-kawan bisa coba sendiri, ukur sendiri, lalu paskan lubang ini ke penis saat ereksi. Ya, pasti akan pas dengan lubang ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Sebelum kawan-kawan pamit, silakan subscribe channel saya. Bagi yang belum subscribe, like serta share video ini jika teman-teman rasa video ini berguna. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.